Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soraya Alaina Adia dari kelas 4. Di video kali ini saya akan memperlihatkan beberapa jenis gaya, pengaruh gaya pada beberapa benda, dan hubungan gaya dan gerak. Sebelumnya saya akan memperjelaskan apa itu gaya. Gaya adalah tarikan, dorongan yang mempengaruhi keadaan suatu benda. Gaya tersebut dapat mengakibatkan perubahan kecepatan maupun perubahan gerak. Panahan ini adalah contoh gaya pegas. Begitu juga ketapel. Ini adalah contoh gaya magnet. Ya, ini juga contoh gaya magnet loh. Dan ini adalah gaya gravitasi. Dan ini contoh gaya listrik. Ini adalah contoh pengaruh gaya pada benda. Gaya dapat menggerakkan benda yang diam. Nya seperti ini. Dengan gaya otot, bola yang tadinya diam menjadi bergerak ketika ditendang razik. Gaya dapat merubah arah geraknya seperti itu. Gaya merubah benda bergerak menjadi diam. Benda yang awalnya diam menjadi gerak. Seperti ini contohnya. Gaya otot ya teman.